Ini kembali kepada makna keikhlasan. Sebab ketidaktulusan seseorang adalah karena di dalam hatinya sudah tidak zuhud lagi. Dan ada rahib di sini. Rahib itu orang yang merindukan atau cinta kepada dunia. Contoh, orang sedekah mestinya kan masuk surga dengan sedekahnya. Cuman terbetik dari hatinya biar disanjung kalau dia orang paling dermawan. Hilang, enggak ada artinya di hadapan Allah. Dia bersedekah banyak. Berarti yang diinginkan bukan Allah, tapi apa? Sanjungan manusia. Berarti belum zuhud dia. Biarpun dia menghabiskan hartanya tapi ingin sanjungan. Bukankah sanjungan urusan dunia? Urusan pangkat. Sanjungan dari manusia, orang bersedekah. Maka itu adalah pertentangan dengan makna keikhlasan. Sebenarnya hikmahnya Ibn Athaillah ini tersimpulkan dari makna ikhlas. Ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah, apapun yang kita lakukan. Tapi ketahuilah, kalau kita berbuat baik tapi ternyata hati kita tidak kenal Allah, pasti karena selain Allah. Apakah karena pangkat yang kita cari atau sanjungan dari manusia atau yang lainnya. Maka begitu pentingnya kita menyingkirkan ini sebab kita tidak ikhlas. Biasanya cara membahas ikhlas itu dari Allah, dari kenal Allah, kemudian yang lain menjadi gampang, atau dari yang lain, dari bawah kita pangkas sebab-sebab orang tidak ikhlas. Jadi ada pembahasan tentang ikhlas itu begini, fokus kepada Allah, pokoknya kita mikir keagungan Allah, semua kembali kepada Allah, bisa seperti itu. Kalau kita ingin berbuat Allah, semakin kuat keyakinannya kepada Allah, maka muncullah ketulusan. Dia tidak akan berbuat baik kecuali karena Allah. Ada cara yang dihadirkan begini, hilangkan sebab kita tidak tulus. Apa itu? Kita berbuat bukan karena zat yang maha abadi. Kita berbuat karena manusia yang menyanjung kita. Hari ini menyanjung, besok bisa mencaci kok. Dan dia tidak bisa memberi pahala, maka aku tidak perlu mencari pahala dari dia. Maka di saat berbuat baik, kebaikan yang dilakukan dibersihkan dari keinginan daripada kembali urusan dunia. Apakah sanjungan, pangkat, harta? Maka itulah ikhlas.